tunggu di Cianjur. Ya ayuhal ikhwah, para pejuang-pejuang dakwah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil lil albab." Allah ciptakan apa-apa yang ada di langit dan di bumi ini, semua yang kita berpikir, kita menelaah, apa yang bisa kita ambil dari semua kita duduk di sini, apa yang bisa kita ambil pelajaran. Ya ayuhal ikhwah, antum sekarang perhatikan bagaimana Allah menciptakan batu yang luar biasa besarnya. Allah menciptakan begitu kerasnya batu. Bagaimana Allah menciptakan air yang mengalir dengan lembut ini. Tapi antara batu dengan air, mereka bekerja sama untuk menimbulkan satu harmoni yang Allah Subhanahu wa taala harapkan di semua aktivis dakwah. Bagaimana dengan antum ya akhi? Kita sama muslim, kita sama-sama aktivis dakwah. Kenapa banyak di antara kita tidak mengambil ibrah ini? Kenapa di antara banyak aktivis dakwah selalu mengatakan ini hak antum, ini hak aneh, ini kewajiban antum, ini kewajiban aneh? Tidak ada. Malulah kita kepada apa yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, batu dan air ini. Ya ayuhal ikhwah, tidak ada pertikaian di antara mereka. Allahu akbar. Allahu akbar. Berapa banyak orang menguasai ilmu serta dikenal sebagai ilmuwan, ulama atau dai, namun kehilangan potensi hati nurani. Mereka yang hanya mengejar dunia, yang memiskinkan rakyat dan menguras kekayaan bangsa untuk kepentingan sendiri, adalah anjing yang tercebur di telaga bening karena kebodohannya menerkam bayangan dirinya sendiri.